Kedekatan Nabila Maharani dan Tri Suaka akhir-akhir ini menjadi sorotan publik. Mereka yang dikabarkan telah menjalin hubungan yang spesial. Kini dikabarkan tengah memanas lantaran berita yang beredar bahwa Tri Suaka dan Nabila Maharani akan segera menikah. Apalagi saat mendengar bahwa keduanya sudah mendapat restu dari kedua pihak keluarga. Lantas, benarkah Dianita Sari merasa cemburu atas video yang beredar tersebut? Simak video berikut untuk selengkapnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sosok wanita bernama Nabila Maharani kini tengah ramai diperbincangkan karena status dirinya adalah kekasih dari penyanyi Tri Suaka. Nabila Maharani yang kini disandingkan memiliki hubungan khusus dengan Tri Suaka itu hingga diketahui oleh Dianita Sari. Semuanya tak sedikit yang mengatakan jika Nabila adalah sosok yang pantas untuk Tri Suaka, kebanding Dianita Sari yakni mantan Tri Suaka tersebut. Dianita Sari tidak terima jika hubungan Tri Suaka dan Nabila akan secepat ini menuju ke jenjang yang serius yakni pernikahan. Dianita Sari mengatakan bahwa Tri Suaka dulu bahagia bersamanya. Namun, sejak mengenal Nabila, hubungan mereka pun kandas di tengah jalan. Tidak hanya itu, Dianita Sari juga menyebut bahwa sosok Nabila adalah pengganggu hubungannya dengan Tri Suaka. Dianita Sari yang terdengar kabar itu pun dirinya sangat shock dan pusing. Rupanya Dianita Sari masih menyimpan rasa kepada Tri Suaka yang saat ini sudah menjadi kekasih Nabila. Sampai saat ini penyanyi sekaligus YouTuber, Tri Suaka saat masih menjadi perbincangan banyak orang. Diketahui, Tri Suaka saat ini memang di tengah popularitas. Pasalnya, lagu-lagunya selalu trending di YouTube. Ditambah lagi dirinya yang kini sering diduetkan dengan wanita bersuara merdu, Nabila Maharani. Kemistri keduanya memang pas saat berduet dan hingga sampai sekarang. Bahkan tak heran keduanya digosipkan sudah berpacaran. Namun sebelum bersama Nabila, Tri Suaka memiliki pasangan yakni Dianita Sari. Namun kabarnya kisah cinta mereka sudah kandas. Ayah banyak yang membanding-bandingkan kecantikan antara Dianita Sari dengan Nabila Maharani. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini Dianita Sari aktif sebagai selebgram dan juga YouTuber. Video tentang vlog atau cover lagu di YouTube pribadinya saat ini sudah mencapai 56.000 subscriber. Dilansir oleh bangkapos.com di akun Instagramnya @dianitasari. Dirinya memang kerap membagikan foto-foto. Wanita asal Jogja itu memang tak kalah cantik dengan Nabila Maharani. Namun belakangan ini ramai diperbincangkan soal hubungan antara Tri Suaka dengan Nabila Maharani. Sejauh ini, Nabila Maharani dan Tri Suaka masih enggan mengungkapkan secara terang-terangan mengenai hubungan mereka. Berbeda dengan Dianita Sari yang belum memiliki hubungan yang jelas dengan Tri Suaka. Nabila Maharani masih merahasiakan hubungannya dengan Tri Suaka. Meski begitu, unggahan foto dan video Nabila Maharani dengan Tri Suaka layaknya orang yang sedang memadu kasih. Bahkan, mereka juga memiliki channel YouTube Trisna yang dari nama mereka. Selain itu, Nabila juga sering membagikan aktivitasnya di akun Instagramnya @nabilaamw. Post cantik antara Nabila dan Dianita Sari semakin disorot penggemar Tri Suaka. Foto Nabila Maharani mengenakan baju hitam kian memancarkan kecantikannya. Duet Tri Suaka itu tampil mengkau, tidak sedikit yang memuji kecantikannya itu. Jadi, kalian bisa lihat sendiri siapa yang lebih cantik antara Dianita Sari dan Nabila Maharani.